cuma aja di YouTube channel gue, Iskut Beka. Terus pada kali ini gue mau bilang, gue mau mengumumkan bahwa gue udah kembali ke A2. I just said A2 is my place. Jadi kesalahan besar bagi gue untuk pindah, dan gue memutuskan untuk kembali karena gue ada subscribers gue cuma suka gue main A2. Gue kalau dibilang kecewa ya, kenapa? Karena gue mau coba game main, gue udah mulai sedikit waktu main A2 tapi ternyata gak ada yang suka kalau mau game main. Sedih juga sih, tapi ya udah gak apa-apa ya, berarti itu kan emang untuk gue untuk berada di jalan ini gitu, and it's okay. Oke, jadi mulai sekarang gue gak akan main PUBG lagi, gue akan stay di A2. So, you can welcome me back, okay? Jadi, maaf karena gue udah sekitar 15 hari gak login. Jadi, untuk event-event yang terlewat dan gue ngerti untuk upload YouTube maaf banget ya. So, sekarang itu hari Selasa, tanggal... Oh, gue gak bisa hasilnya. Itu kayak penerahannya. 20-an lah ya, 25 ya, 25. Dan besok udah ada maintenance, tapi maintenance update pasti. Tapi kalian kan selalu suka kalau misalnya gue ngehujat ngehujat baju-baju yang ada di tersedia di mall atau di paket gitu-gitu kan, di event. Nah, yaudah gue jadi konten hujat. Untuk besok kalau misalnya ada update, nanti gue update lagi. Judulnya kan bisa dibedain, gampang. Terus kalau ini kita lihat yang minggu lalu ya, ini kan dari Rabu lalu. Terus lo juga sih pergi dari A2 untuk sementara waktu karena udah banyak lewat ikannya, jadi baju-bajunya juga banyak yang gue ambil, padahal bagus-bagus kan. Jadi kita langsung ke kontennya. Happy Chicken Eternal Love. Happy Chicken itu dari mana sih? Ya, paket di mall, pakai diamond. Untuk maintenance update minggu lalu 19 Agustus pukul 9 sampai 10.30. Telur penuh warna tropis pakai joystick akan tersedia di mall selama 2 minggu. Buka pakai joystick untuk mendapatkan fish backpack dan kostum light shadow. Update event lainnya, kado udara 15.000 minggu ini. Setiap pemain berkesempatan mendapatkan kostum swimsuit autumn rain. Mystic Shop Brother and Sister akan dibuka secara random selama 22-25 Agustus. Aduh, hanya yang beruntung yang dapat memperolehnya. For more information, please pay attention to FB fanpage. Update custom baru, Suspender Stripes di mall. Logo baru Lemon dari Kenji Yonezu, di Jepang. And then we got penukaran of fishing point di event penukaran return badge setelah dikembalikan ke penukaran angel fishing point. Jadi mungkin sebelumnya itu mungkin ya, gue gak tahu karena gue pergi selama 15 hari, jadi gue gak tahu pasti, tapi kayaknya dulu untuk sementara waktu diganti lagi ke mau fishing point, tapi kemudian mungkin mereka merasa rugi, jadi mereka balikin lagi penukaran medal returnnya ke angel fishing point. We will pay attention to bad behavior in games. Please obey the rule and behave appropriately. Kalau setau gue sih, kalau ada toxic atau yang cabul di game itu kayaknya gak apa-apa deh. Tapi kalau misalnya mereka mulai strict dan marah orang kayak gitu, itu jauh lebih baik, improvement. Ini langsung masuk ke game-nya. Ya sebenernya gue bukan maksa mau, walaupun besok udah update, hari ini hari terakhir, gue bukan maksa mau bikin konten gitu karena PUBG gak laku, bukan, tapi karena gue mau menunjukkan kepada semua subscribe viewers gue yang kebanyakan dari A2 itu bahwa gue udah kembali. Gue rasa gue gak akan pergi lagi di waktu yang lama karena rumah gue di sini. Waktu gue pindah, gue kehilangan arah selama 2 mingguan. Gue betul-betul galau, bingung harus main apa. Gue pengen jatuh viewer subscriber gue dengan main game yang populer, game sama PUBG, tapi gagal. Gitu lah, stay aja, syukuri apa yang ada gitu kan. Terus ini kita, kok
kok gak ada sih yang pas supermarket itu gak ada di mall ya. Nah, pengumuman hari itu ada di mall, ini Happy Chicken, di klik Troller, terus Drive, sama Whitebox Guardian udah gue bahas sebelumnya ya. Oke, langsung ke Happy Chicken dulu. Ini harganya 10 diamond. Dan ini hadiahnya. Dapat chicken gendut banget chickennya. Asli parah. Kayak chocobo tau gak sih lo? Kayak kalau di Final Fantasy. Jadi yang anak zaman old gitu kan. Pasti tau deh yang namanya Final Fantasy di PS. Ini chocobo tapi gendut banget sumpah. Terus kalau bajunya standar. Sayapnya terlalu mentereng, gak suka. Balonnya, bibirnya doer. Lagi nunggu hujat. Udah deh, kayaknya itu dong. Kayaknya itu sih, ini gue belum. Ini apa sih maksudnya? Engine, XTC Watch, Joy, Dirty, ini kan. Gue gak tau lah, tapi ini mah. Setau gue kalau lo punya mata-mata kecil skuter gitu ntar bisa dikaput gitu ke harga yang gede. Udah itu, kemudian kita punya apa tadi, ikan ya. Star Avenue ini juga ada yang baru, kebanyakan yang ketinggalan nih gue. Ya, kita bawa satu-satu untuk Star Avenue nya ini. Satu orange standar. Terus kita punya rambut kayak semacam apa sih, rambut penulis gitu ya atau komikus, cocok. Ini ceroknya, not so like it, kayak bahan dari bahan keras gitu. Ini kaosnya orange juga, keringat gua waktu main. Jadi apa sih, yel-yel di Bandol Life TVRI zaman gue SD. Udah lama banget itu, kalau anak zaman old pasti tahu. Walaupun TVRI gak terkenal. Standar lah ya. Udah itu terus. Untuk yang bayinya. Ini we got shoes. Standar. Standar itu artinya biasa, maksud gue, oke? Ini gak lucu sih. Kayaknya sama kayak yang besar deh. Yang besar. Yang luasa maksudnya mamanya. Gue nyesel banget, gue gak. Dan pas 17-an ada dia bagus kan dari Independent Spec dan mungkin dapat sayap. Sakit hati juga gue gak bisa dapetin packnya, cuma bisa satu karena udah gitu gue keburu pergi. Jadi gue marah sama seseorang yang gue pergi dari sini, tapi kan stay mad for him for too long. Ya udah, gue terlalu sayang sama dia sama. Ya terus apa ini? Ini kan apa sih bawahnya tuh yang elit ya, star carpet maksudnya yang harus bayar. Lihat ini sini. Nah itu tuh normal VIP, bisa dapet yang bawah sama royal VIP. Kan gak sih, star carpet ya, yang bawah bener, yang kedua. Ini gyrocopter, ada helikopter di atas kawai tuh, ini banget. Kenapa? Karena helikopternya kayak kentut di sekitar kepala lu. It's so weird and awkward. Ini lucu bayinya. Aneh, karena tanda seru. Padahal ketuknya main lucu dan anaknya jadi lumayan cakep dan manis. Tapi jadi aneh karena tanda serunya terlalu besar. Nah, terus ini Baju rambut untuk cewek terlalu panjang, gak suka. Saya gak suka sih yang bani-bani itu ada di mall, dipakai kupon. Ini standar banget ya, ini pasti bakal 20 menit kontennya. Karena setau gue kalau misalkan konten
Update-nya mesti panjang banget. Ini main lucu. Terus ini apa ya, kayak aneh. Terlalu rame ditulis-tulis gitu bajunya. Kemudian ini untuk yang cewek. Lumayan sih bajunya, tapi enggak kalau untuk rambut. Masa sih banyak nyamuk akhir-akhir ini karena cuacanya panas banget. Di rumah gue iya, mungkin di rumah kalian juga. Terus ini rambutnya cantik ya. Gue suka kalau rambutnya curly-curly gitu, manis banget. Tapi rambutnya kayak terlalu tipis gak sih belakangnya. Soalnya rambut gue tebel aslinya. Ini gue kalau ngomongin rambut tipis tuh segimana gitu. Gak ngerti juga sih sebenernya, karena itu kan karakter, tapi itu kan real. Tapi ya, itu personal opinion gue sih. Oke, terus kita punya apa lagi? Bajunya jadi bajunya kayak gembung deh, kata gemes banget ya. Gak deh, romantic promise apa anjir. Terus ini yang 30 itu tuh pink, kita kalian bisa terbang dengan ini. Bentuknya aneh kayak coral, gak jelas gitu. Gak lah, gak suka gue. Terus deh ya, apalagi sih sotek ya. Ini apaan nih rabbitsnya maksudnya? Ya ampun, biji banget ada yang namanya siput nempel di kaki gue. Iyuh, kan gue sepak kan, gue tendang gitu kan. Udah gak sama cengsi gitu kan, sepele. Ya oke, dan sini dapet baju. Kita lihat ya, 15.000 lumayan. Rambutnya bob, kayak mama. Now wow, seksi. Kayak mau kor berenang ya. Sumpah, itu celananya jadi kelihatan gitu. Kayak ngetumbre ini, tapi itu baju renang. Main sih lucu kalau buat berenang-berenang gitu. Kalau lagi ngolam pakai baju renang ini kan lucu ya. Worthy sih menurut gue. Silahkan kalau mau beli itu 15.000 doang guys. Oke, okay. Terus kalian bisa dapet sisi put menjijikan ini, tapi masih dipakai, oke. Pamer barang baru juga enggak deh kalau barangnya segera gitu. Oke, okay, terus di kantinnya itu events. Iya ada ini, gue lupa ini simpul yang baru, itu gue belum sempet kayaknya. Yang ini satu doang nih, yang Rose Lover. Singkat gue tuh gue belum bahas ya. Ini nih ada Rose Cage. Terlalu jreng sih menurut gue. Kita coba di zoom out. Iya, dan warna sayapnya kenapa harus super tua gitu. Kurang suka sih. Dan efek-efek bunga ininya tuh kayak lebay banget. Di sini bajunya sis. Rambutnya gue suka, cantik. Tapi bajunya kayak gendut kayak gitu. Masih kayak rose petal banget kan, yang masih kuncup gitu siroknya, tapi kesannya jadi aneh aja, nggak feminim, nggak anggun gitu berkulit. Sini ada Tears of Ocean. Kuningnya panjang banget ya, udah harus dipotong ke salon itu. Bajunya maya lah. Gue suka sih warna birunya itu, biru berani banget gitu, dark gitu, deep blue. Sini sayap yang gue main bagus, gue cukup suka. Mungkin tuh kayak apa sih, lebih kayak efek darah ya daripada rose. Lumayan sih, kan suka warna merah gue. Begini ini ada bonekanya, ntar ya, ini tuh
Boneka lucu banget dan rambutnya lucu banget. Sumpah gue suka banget boneka ini. Ekspresinya juga kawaii banget. Terus ini kuncinya. Lumayan bagus efeknya, look turkey gitu, terus ada rose. Tapi kuncinya terlalu pendek sayangnya. Oke udah, terus ini white jade. Ini tuh pas event Valentine udah dapet gratisan dah. Lumayan sih, simple tapi manis menurut gue. Udah kan? Udah semua kayaknya udah semua gitu. Tinggal event ya. Tinggal event, udah 15 menit aja. Oke, ini berarti udah habis sih. Cuman kalian kan selalu kocak kalau ngeliat. Ya gak denger komen-komen gue tentang baju kan. Udah lah, it's my job to do that. Sini Galaxy Era, cuma festival ini bisa share dulu. Itu bisa dapet ini. Karena gue gak keburu, gue cuman beli roknya akhirnya. Hasil lagi, cantik sih. Rambutnya agak terkesan kayak samurai, bajunya lucu, topnya lebih lucu, sepatu lumayan tapi kesatunya warnanya matching, harusnya biru juga atau putih. Nah, matching warna itu sangat penting menurut gue. Oke, terus kita punya Akidais. Sini tuh kayaknya cuma bisa dapet satu per hari, bukan lagi 10. Aduh, DJ capek-capek ini DC. Kamu cut sebentar aja ya. Sebentar. Sebentar gue cut atau enggak. Gue paling males gak cut. Tapi lama bisa ya. And this is message, but shouldn't. And under content, terus ada kepo kalian. Nggak ada siapa, kenapa kena kayak gitu, manis banget, bla. Nggak deh. Kena, walaupun youtuber itu tetap harusnya gak privasi, karena ada hal yang bisa dibicarakan di publik, ada hal yang kayak gue simpen sendiri, gitu maksudnya. Bingung ya udah nggak usah dipikirin. Oke, kalau device itu emang kadang error. Kalau event Cabita ini juga kadang error. Mungkin ini cuma gua doang, berarti kalian juga. Nah emang ninjain tuh banyak bug banget kan. Kalau diorangin bug itu mungkin bisa lebih dari 10, hampir 20. Gua udah sering report ke ini tuh banyak bugnya atau mau benerin, tapi kayaknya nggak dibener-benerin juga nggak tahu kenapa. Yang bisa cari duit doang deh, tapi harus benerin bug-nya doang, ya kan? Ya cuman kan ya semua. Oke, ini kan nah, dicemu. Hmm.
Ini benar-benar kita nanti buat tajam santai. Ini hari reward-nya itu buat bocah. Which is ada kalau mau beli di mall untuk yang orang dewasanya pakai kupon. Standar sih. Gua nggak tahu lebih suka yang green hearts ini atau yang red hearts. Karena gua udah ngumpul red hearts banyak, tapi kemudian mereka ganti ke green hearts, kayak strategi nyari duit doang gitu. Ini standar sih beli. Lu itu dua kan kayak baju baseball baru itu stripes garis-garis ya kan, standar kan. Untuk cewek kenapa juga harus sepatunya warna putih bukan pink kayak cowok? Ini juga sepatu cowok yang warna putih ya gak sih, logik gitu loh. Main-main standar sih hadiahnya. Terus ini kotak apa ini? Kayak palu. Palu aneh, kayak bohongan. Nih, capek ya. Kebanyakan. Ini kayak princess tapi dicepol jelek gitu. Terus sekarang bercepol. Ini kayak mau kondangan, tapi standar aja. Biasa tapi efeknya lucu tuh bunga-bunga white ini. Sepatunya gue suka, simple tapi cantik kayak gue. Ini muka tapi mukanya kayak ada galak kayak foxy lady gitu, gak suka. Ini kayak kemantan ya, keren sih, keren. Ingin berencana menikah bisa kalian beli baju ini, silakan. Tapi sayangnya kenapa baju warna silver bukan putih? Kalau putih itu bisa kelihatan elegan, cantik banget. Tapi kalau silver rasanya agak aneh dan gua nggak suka atasan. My destiny. Who's my destiny? I don't know. Maybe it's him, maybe it's not. I just can't speculate. But God is the one who can decide for me. Ini kendaraan. Ini emang betul-betul kayak dekorasi nikah sih, cantik. Bagus banget menurut gue. Ada ombak-ombaknya lagi di belakang sini. Keren. Zonanya gerak-gerak gitu tuh si rumba-rumbinya, lucu banget. Tapi harus sultan kalau mau punya. Ini aneh sih, kayak tsunami di kaki lo. Ini kupu-kupu lumayan cantik, walaupun warnanya harusnya pakai biru atau pink biar lebih kelihatan. Ini tiket rumah cantik, white rose, tapi bentuknya nggak bulat sempurna. So ada flaws ya di mata gua, tapi emang itu yang menurut pendapat gua. Ini kayak cakra agama Hindu loh, aneh. Ini ulala siapa sih baru tadi? Ulala, invite gue ya. Ini nih, she is lupa gua. Ini teman tapi nggak tahu. Ini ada diamond rings, which is weird for me. Enggak. Dah. Capek gue. Belum sih. Daily gak ada kan? Ya ini ada readingnya sama aja. Buka bisa kata-kata, buka bisa suara. Ini daily top up. Bisa dapat ini aja. Okay. Oke, okay. Self pack 29.000, total spend, ring,
aku pengen cepet-cepet udahan. Udah gitu aku masih harus ngedit. Udah aku pengen telepon temen gue. Ini terlalu dewasa rambutnya. Kita langsung ke bajunya ini sekalian. Ini lucu bajunya. Celananya kenapa harus lori? Sepatu oke. Okay. Gak bisa di zoom up. Ini cantik. Cantik banget. Walaupun terkesan agak dewasa gitu ya, tapi ada jepitnya yang manis banget, kelinci. Ini bajunya kurang suka sih, terlalu seksi untuk anak-anak, dan gambar kelincinya juga gak match. Terus sepatu standar. Oke, okay. Untuk yang orang dewasanya capek gue pegel. Ini ada rambut. Ini ya, kayak rambutnya ketarik kayak udah lapor ya, terus jombok gitu kan. Terus jadi kayak gini. Gue pikirnya kejauhan ya. Ini emang dia bikin gue tuh kemana-mana, udah biasa. Dan kayaknya this is weird for me. Terus ini baju buat dia kayak lembut. Oke, dan sepatu standar kayak orang jadul. Tah masih menurut gue kalau untuk bayi mungkin worth it, tapi untuk yang dewasa enggak. Nah, ada bonus chicken fun pack, bisa dapat ini. Wih, aquarium backpack. Unik sih, tapi kok gue ngeliatnya aneh ya. Ini emang ngapain bawa aquarium di punggung lo, Neng? Perlu loncat-loncat, lari-lari, aquarium ikannya pada mati. Pusing. Ini kalau beli chicken apa? Fun pack sama pencet itu dapet ini. Ini gak suka. Ini kayak nan, kayak suster, tapi kalau lihat kayak nikah ya, gak ngerti. Ini standar. Efeknya apa sih? Oke, shining gitu. Chicken fun pack-nya disediakan sendiri nominalnya. Ngeridim. Kalian punya ini. Plus ini. Lucu. Dan gue pernah ngira ada yang dapet kok. Ntar ya, yang menurut aku lucu, kelinci lucu, inget-inget. Kalau ada skuter kayak gini beneran gue beli, udah lucu. Ini Pikachu, kurang suka sih. Ini tuh dapetnya dari top apa gak usah dulu. Pokoknya harus utam. Kurang suka juga yang panda. Empat itu kalian bisa dapet ini. Ini sih kayak motornya itu tuh ya si apa Nicolas Cage, Poseidon mirip. Bisa juga ini skip. Ini tuh aturannya dapetin 4 skuter bisa dapetin bike yang mogi tadi. Terus sebaliknya juga kalau kalian punya skuter yang besar, kalian bisa dapetin 4 skuter yang kecil tuh. Oke, okay. Ini harganya berapa sih? Kita cek lagi ya. $18 diamond satunya. Kalau itu 99 berarti
100 lebih atau 500 lebih lah. Ini banyak. Coba kayak ini baru. Oh, tunggu selesai ntar. Kita langsung ke ini ya, penukaran. Ini cupu sih ini ya, standar. Ini bagus banget. Simpel tapi manis. Suka banget. Tapi sekarang agak sulit untuk cara cinta Indonesia karena kan ada yang harus share Facebook itu tuh dua kali. Sedangkan untuk sekarang kali nggak bisa share Facebook. Misalnya error dari aplikasi ini nggak bisa share untuk Facebook untuk sementara waktu. Gue udah report dua kali kayaknya di customer service tapi nggak di warna. Ya udahlah. Di kandang itu kan kasih pada aku tuh harus sabar. Ya, office employee atau ya itu kalau fishing line kan sekarang susah dapatnya harus pakai daya. Jadi kalau susah untuk beresin misi si tiny nya ini sebaiknya di save si cupcake nya dari ikan yang lalu, jangan ditukerin ke apa-apa yang bawa-bawa ini, tapi di save untuk misi berikutnya. Jadi pasti dapat semua mulai dari rambut, baju dan sepatu gitu. Nah, gue kan biasanya gue tukeran jauh singkoin si ini si apa ya cupcake nya ini gue suka kos kakinya dan sepatunya gak suka. Udah kemudian udah semuanya ini setelah ya kan ini berhasil mungkin 30 menit oke. Terakhir gue mau bilang it's good to be back karena pasti kalian senang gue balik dan semua menghargai gue main audio tapi untuk yang lain seperti kurang beruntung ya gak apa-apa ini gue udah mencoba gitu dan gue cukup enjoy main PUBG sampai kalian benci akhirnya gue juga benci kalian enggak sih maksudnya kalian gak benci dan kalian enggak sih menggol ini bukan atau kalau mau gue harus main PUBG juga audio juga tapi storage sampai gue tuh gak cukup. Ini kan mutusin untuk stay di yang udah aja fokus di sini gitu kalian sekarang di sini ini udah bos lah ini oke okay. Udah capek bisa sulit aduh bubuan sekian untuk itu kali ini makasih udah nonton jangan lupa subscribe bye bye.